Halevision. Asah kemampuan berbahasa internasional dengan baik, Taruna Akademi Angkatan Laut menggelar kegiatan Joint English Conversation di Konsulat Jenderal Amerika Serikat yang berada di Surabaya. Kadep Iptek Akademi Angkatan Laut, Kolonel Marinir Kakung Priambodo, selaku pembina ekstrakurikuler bahasa asing, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman, serta sebagai pengalaman para Taruna Akademi Angkatan Laut tentang berbagai hal terkait Konsulat Jenderal Amerika Serikat, terutama yang berada di Surabaya. Di samping itu, kegiatan ini dapat melatih kemampuan dan keterampilan Taruna Akademi Angkatan Laut dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, yang merupakan pengantar internasional. Berbagai kegiatan menarik diselenggarakan dalam kunjungan kali ini, diantaranya adalah pengenalan dan informasi program yang diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal Amerika, sesi latihan penanggulangan kebakaran, serta sesi tanya jawab untuk bertukar informasi secara interaktif. For a chance, let me introduce myself. My name is Shandaranu, Corporal Cadet, Professional Corps. I was originally born in Surabaya, but I'm Muslim and grew up in Jakarta. And I'm Corporal Cadet. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi merespons positif kegiatan Joint English Conversation ini karena dapat membekali para taruna dengan berbagai pengetahuan tentang kegiatan di Konsulat Jenderal serta melatih kemampuan berbahasa internasional yang tentunya nanti akan menjadi bekal berdinas ketika para taruna lulus dan menjadi perwira TNI Angkatan Laut. Sementara itu, Mr. Joshua Shen selaku Public Affairs Officer Konsulat Jenderal Amerika Serikat Surabaya berharap semoga kegiatan ini dapat menjadi pengalaman yang sangat luar biasa dan sangat senang bisa bertemu dengan Taruna Akademi Angkatan Laut, serta berharap bisa bekerja sama dalam event-event selanjutnya. Ikut serta sebagai pendamping Taruna dalam Joint English Conversation adalah Letkol Laut khusus M1 Diru selaku Kamala Bahasa bersama para dosen lainnya. First of all, we are the Indonesian Naval Cadets are very honored to be invited to the United States Consulate Embassy in the Surabaya. And also, we'd like to say thank you to the Deputy of Public Affairs of the Consulate Embassy of the United States in Surabaya for inviting us and give us an amazing experience to be here and to learn more about their programs regarding their relations, to strengthen relations between the United States and the youth of Indonesia so that later in the future, we could strengthen and easier to make cooperations in the future. Thank you. Thank you. Terima kasih, Jalfeva Jemahi.